Guys, setelah terjadi kecelakaan ya guys di arah Agung Jaya, kalau dari Uni 2 sesudah rumah sakit Penawar Medika ya guys, pasnya di Penucit ini sebelum pabrik Singgong BW ya guys. Ini hancur. Yes. Sisika dia udah loncat sini, mungkin saking ngebutnya ini ya. Gorong-gorong ini dilangkahi. Aku ngebutin mungkin. Belum diketahuin supirnya atau pengudas tuh. Badan kosong. Teman-teman yang tahu mobil ini sampai terbang loh, bisa sampai gini terbang ini. Mobil etanol. Ya, kejadian kurang lebih jam 9 lah ini. Terbang ya. Tahu dia bang baru nyampe dia. Bukan keluarganya siapa maksudnya? Apa yang disuruh sama Mas Muji ya? Oh, keluarga yang kecelakaan ini apa pak? Ini Mas Muji di sana. Oh gitu. Itu tadi cari aja di bengkel. Katanya pengen apa? Bengkel langganan dia. Kenalin. Ini mau platnya guys ya. Buat teman-teman yang tahu tuh. Informasi sih mobil etanol. Ini nggak tahu. Nah posisinya orangnya, supirnya lagi dibawa rumah sakit. Tawar Medika info. Dia walah ya iyalah ini dia numbur bener lah ini loh, ini lo chatnya ini loh, sampai kalengnya ini memang dia numbur. Ya karena mungkin dia nggak ngeliat kelihatan pantatnya itu karena nggak ada yang ini loh, dia pantatnya sampai kayak gini kondisinya guys tuh ya. Dia kan nggak numbur ini, nggak numbur pohon sawit ini, memang dia ada yang ditumbur. Tapi yang ditumbur itu apa? Bran, bapak tua tadi itu siapanya, Bran? Bukan itu. Loncat begini.
gimana Pak? Gak tau lah, saya orang bengkel tadi, tahu-tahu udah nunggu. Kronologinya gimana? Ya cuman kakinya patah, tarik, udah lepas, bawa ke rumah sakit, ya udah. Terus bisa kecelakaan itu? Ya gak tahu saya, ya tahunya nunggu pantat ini.